Martin. Ôi, chưa lắm rồi, không phải lắm, lọc tập ngon mungkin lắm. Aku dah lama tak dengar orang panggil aku Din. Dekat Kuala Lumpur ni, orang panggil aku Grengo. Din. Grengo. Grengo. Tak lama dapat datuk. Apa ni? Rindu. Okey. Huyo! Wow, dekat Kuala Lumpur orang tak cakap huyo. Diorang cakap yiha. Yiha. Okey, nanti aku ajar. Duduk kat Kuala Lumpur ni sebenarnya mana boleh pakai kereta kecil-kecil? Tak boleh. Din. Aku dah tak sabar nak kerja ni, Din. Tak apa. Aku akan ajar kau macam mana nak buat duit kat Kuala Lumpur ni supaya kau boleh beli kereta lebih besar daripada aku. Kau dah makan dah? Aku belanja kau makan, jom. Macam ni cara kau berusaha dengan aku. Sial. Berani kau kita aku. Kalau kaki aku tak sakit ni, aku dah kejar dah peragut tadi tu. Kalau kat Kuala Lumpur ni apa-apa hal kau sebut nama Grengo. Jangan kata orang jahat, polis pun minta tolong dengan akulah. Ha, tepi sikit. Sorry bang. Faham. Aku janji, Din, aku tak buat hal. Kau dah dapatkan aku kerja tukar masak pun aku dah bersyukur, Din. Cita-cita aku tu. Mai! Ha, kau nak makan lain kali makan kat sini. Kau tengok air kosong pun RM1 lah. Order, bang. Baik, kau baik. Master Chef, kau tak faham masang putih, eh? Close tu. Tutup. Blah. Tutup kepala ho abang lah, tutup. Okey. Lebih adab, Din. Sebelah dia. Tak apa. Kau relax, Din. Aku settlekan. Abang. Abang tahu tak abang bercakap dengan siapa ni? Ini Brother Grengo, tak, bang? Jangan kata orang jahat. Polis pun minta tolong dengan dia, tau. Macam-macam. Okey. Power, kan? Jom. Sabar, Din. Aku tak habis lagi. Bang, kalau kedai ni tak ada orang, kenapa ada customer kat sini? Customer always right. Customer always right. Kita makan kat kedai mamak sebelah. Din, aku marah ni, Din. Aku tahu. Bang, sorry. Din. Apa dia lagi? Tu bukan Farid ke? Farid, sana vegan. Budak kampung Melayu, sempang 3, Farid nombor 2. Kau ingat aku tak boleh cam muka kau? Kau jangan nak sembunyi lah. Aku dengar kau sekarang polis. Nanti kau menyiasat ni. Mana, Wajat? Ni kau, Wajat? Abang janganlah marah, bang. Saya gurau je. Nama saya Ayul. Nama abang siapa? Nice place. Memang bagus. Betul lah. I lah tu. I buy perfume from Paris, Mademoiselle, 2000 je. Wangi kan? Datin punya, Paris juga. Tak, saya punya Winchester from London, 3000 harganya. Wow. Kat London, you beli perfume? Kat Paris kan? Bawa apa ni busuknya? Wow. What is this? Busuknya. Petai, RM2 sepapan. Petai! Dah kahwin belum? Nak pergi mana? Nombor lama. Tumpang lalu. Nombor lama. Ni. Sebelum aku patahkan kaki kiri kau pula, apa lagi kau nak gebang? Yolah, aku rasa dah baik kau pergi berdiri kat belakang sana. Kau tutup mata kau. Aku tak nak kau tengok sisi hitam aku. Tutup mata, Din. Berkicap ni kita, Din. Tak ada apa. Tumpang lalu, bang. Kau. Pergi cek beg dia ada apa. Ha ni. Aku nak kau bayar hutang. Sekejap. Ni. Ambil kau. Ni. Kau tengok ni. Ni. Sakit bukan? Kau diam. Kau. Sabar. Aku settlekan diri dulu. Sabar. Aku bayar. Kau rilis. Pergi balik dengan aku. Jol. Pergi balik. Pergi balik lah. Jol. Jol. Dia bebek aku, dan aku dah cakap jangan bebek aku, dia bebek aku. Saya pernah hilang selipar kat dalam masjid. Semayang macam? InsyaAllah. Alhamdulillah, saya punya jumpa. Habis tu kau bayar hotel pakai dia apa? Kadang-kadang, saya ada juga ingat saya hilang duit juta-juta. Tapi semua tu perasaan je. Aku rasa... Serius, bro? Baju chef yang kau belikan aku dan channel aku. Duit apa yang awak cakap tu? Memang saya tak faham langsung. Kau ingat?
Korang fikir aku bodoh eh? Korang ingat aku tak tahu? Korang yang ambil duit tembusan 2 juta tu kan? Duit 2 juta apa ni? Tak faham ah. Takkan kau tak faham, Din? Dia cakap senang je. Tak apa bang. Kalau dia tak ingat, saya ingat. Dia pernah bawa saya pergi coket. Jumpa kawan dia, kawan dia pernah pinjam duit. Duit tu dalam tu sampah, depan kedai kasut, bawa je jantan. Yul! That's my boy! Minta tolong masukkan dalam beg. Bang. Oh, bang. Abang jangan risau, bang. Yang ada ni. Ini semua item management ni, bang. Ah, jangan ada panggilan masuk. Tolong cepat sikit. Halo. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ye, mak. Sihat ke? Yang ni. Alhamdulillah. Yang tu pun. Masukkan tu. Sihat. Eh, tak adalah ni Din tengah ajar pasal hotel management ni. Hotel management? Oh, ya ke? Eh, susah mak hotel management ni. Ah, mana Din ni yang mak nak cakap? Haa, nak cakap dengan Din? Haa, Din. Din, mak aku nak cakap ni. Cakaplah. Kau sebut nama aku, eh? Kau sebut nama aku? Yalah. Haa, tapi tak apa, Din. Diorang cuma tahu nama kau je. Diorang tak tahu pun nama aku Ayul. Abang ni pun tak tahu nama aku Ayul. Nama kan? Tak tahu. Ha. Ambil. Okay. Tunggu apa tu? Cepat sikit! Terhege-hege macam penagih. Yang tu angkat sekali. Angkat je. Din. Apa? Aku punya patah lah, Din. Kau ni buat hal lah. Aku pesan angkat timbun kan? Terung kan? Yang bisa mengatur kita. Jadi saya nak cakap saya betul-betul. Kau iha dulu. Aku nak cakap kau nak iha. Iha. Dah. Mencuri dosa mati masuk neraka. Aku cakap polis. Polis! Wait. Kau nak restoran tak? Polis! Kau nak cari tukang masak ke sana? Nak. Habis tu? Okey. Tapi kau selalu tipu aku. Kau selalu cong aku, Din. Okey, Yul. Sorry ya, aku tahu aku selalu menipu kau. Aku malu, Yul. Aku bukan GM hotel pun. Habis tu? Aku kerja untuk CIA. Aku dah agak! Aku dah agak, Din! Aku dah agak, tapi... Tapi apa? CIA mana kaki timpang, Din? Kau tipu aku lagi lah! Aku undercover lah, Yul. Kau tahu undercover kan? Kau tak boleh bagi tahu orang identiti sebenar kau. Iya ke?